Ada yang bisa saya bantu? Iya, tolong itu gelasnya diambil aja, terus saya pesan yang kayak gitu lagi. Baik, Mbak. Nanti saya sampaikan ke waitress, soalnya ini bukan tugas saya. Udah, sama kamu aja, sama-sama pelayan ini. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kamu apa ada aja deh. Enggak, serius. Pokoknya iya. Ya. Ada apa ini? Ini Pak, klien Pak. Silakan kamu cepat antarkan pesanan ini. Siap-siap Pak, siap-siap. Rasain lo. Gagal juga kan lo? Dek. Masih ada 33 lagi, Dek. Berarti gua punya peluang. Tapi gimana caranya ya? Nah, last bye. Bisa gak sih kalau gak ngagetin lo? Ide apa? Kalau Mas Boy mau deket sama dia, gampang Mas Boy. Mas Boy harus ada selalu di sekitar dia. Di sekitar dia gimana? Orang dia kerja. Ganteng doang sih Mas Boy. Tapi isinya kosong. Sini, emang bisikan. Kerja? Kerja apaan, Mon? Hah? Ya gali kubur. Bawel ditanyain. Setelah kejadian kemarin, masih berani-beraninya kalian datang kemari. Ngelamar kerja lagi. Tahu nih Mas Boy, gak punya rasa malu. Masih aja mau datang kemari. Ini kan ide lo. Justru begini Pak, kejadian kemarin itu mengingatkan saya bahwa memang susah mencari uang itu. Dan tujuan saya melamar ke sini Pak, saya itu ingin merasakan bagaimana orangnya kalau susah mencari uang itu Pak. Papi mami saya sih memang banyak duit, tapi saya nggak mau mengandalkan kekayaan mereka. Saya ingin berusaha dengan kemampuan saya sendiri, Pak. Perasaan yang punya mami papi lemon deh. Diam lu. Aduh, tolong, Pak. Please, saya mau. Oke. Baiklah. Saya udah punya kelainan jiwa ya. Itu trik. Kau kamu? Ya, kalau lemon sih tergantung Mas Boy, Pak. Kalau Mas Boy kerja di sini, ya lemon kerja. Jadi asistennya juga mau, ya nggak Mas Boy? Mana ada pengantin bisa pakai asisten? Ya, diadadain aja, Pak. Kan di sini belum ada, ya nggak Mas Boy? Dengar, saya nggak akan membayar tenaga kerja yang nggak perlu. Lu ekonomis, pengen duit, tahu? Ya, Pak. Kalau kita mah nggak perlu dibayar. Iya, Mas Boy. Betul. Saya mah nggak dibayar juga nggak apa-apa, Pak. Bener? Kalian berdua mau nggak dibayar? Iya, Pak. Biar nanti yang bayar saya lemon aja. Kalau perlu, Bapak saya bayarin. Oke. Kalau gitu... Jadi, kita berdua diterima kerja, Pak? Iya. Iya! Boy, ayo dong jalan. Sebelum lemon tergoda nih ambisannya. Mon, ntar dulu dong. Ceweknya belum datang. Hey, Mas Boy, kerjaan kita itu nganterin pizza, bukan nganterin perempuan. Gimana sih? Lo lupa ya? Tujuan kita nyari kerja kan buat deketin cewek itu. Gimana sih lo? Oh iya. Ya udah, kalau gitu lemon makan aja deh. Gak gitu juga, cari penyakit lo. Enak Mas Boy, soalnya. Udah. Lo masih pada di sini? Buruan jalan. Ceweknya belum datang, Pak. Jangan diomongin juga, Klimon. Cewek siapa? Enggak, maksudnya cewek yang beli pizza ini mau diambil sendiri katanya nggak mau diantar gitu. Jadi saya lagi nungguin. Yang benar. Enggak sih. Yang benar. Enggak, Pak. Iya, maksudnya iya. Gary. Di rumah. Gak kenal.
di jalan nggak dapet. Gua samperin ke tempat kerjanya. Nggak ada kampusnya tuh. Patrick gagal buat ngedeketin cewek. Bener. Emang kagak ada kamusnya, men. Kalau ada kamusnya, kagak ada yang beli. Hanya ngira aja lu. Bunga mana? Bunga apa? Bunga. Tadi kita berhenti di jalan beli bunga buat Dea. Mana? Oh, tadi jadi dibeli. Dan gue taruh lagi, men. Jadi! Udah gue bayar. Ya. Sorry, men. Ini gue ambil lagi ya. Ambekan lu. Gir. Loh, lihat siapa lo? Lihat apaan? Oh no! Gue sama Lemon. Gimana sih, men? Dia kan emang teman akrab. Iya, gue tahu. Tapi mereka ngapain di sini? Ya kerja. No, pakai seragam. Tahu, gue tahu. Tapi ngapain dia kerja di sini berdua? Pakai tanya sama gue, tanya sama orangnya. Mana ceweknya? Tahu kok, akhirnya datang juga, Mon. Ya udah, ya kita jalan. Tahan dulu dong. Tambah kopinya? Nggak usah deh. Yang ini aja nih, yang kayak gini nih. Apa namanya nih? Oh, gitu. Sebentar ya. Iya. Oh, iya. Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, tolong itu gelasnya diambil aja. Terus saya pesan yang kayak gitu lagi. Baik, Mbak. Nanti saya sampaikan ke waitress. Soalnya ini bukan tugas saya. Udah, sama kamu aja. Sama-sama pelayan ini. Kok bengong? Udah ambil. Itu Mbak, masih diminum ya? Boy, itu udah habis. Masih disedot aja. Oh iya. Nih. Maaf. Makasih ya. Iya. Mon, jalan, Mon. Hah? Naik motor! Hah? Pakai motor. Suruh jalan apa naik motor sih? Di jalan naik motor. Nah, itu. Oh. Kenapa sih, Mas Boy? Udah, tenang aja lo. Kenapa? Ada apa ya? Mogok ya? Enggak, bukan. Aku tuh segala sesuatu kalau mau mengerjakan apapun selalu berdoa. Tadi juga waktu mau berangkat kerja, aku berdoa juga. Cuma kayaknya masih ada yang ngeganjel gitu. Ternyata kamu. Aku kenapa? Aku belum tahu nama kamu. Okay. Aku Boy. Dea. Aku. Oh ya, kayaknya aku pernah ketemu sama kamu deh. Oh ya? Oh iya, di resto sama pacar kamu kan? Kamu mana? Iya, tapi itu bukan pacar aku. Itu ibu tiri. Pacarnya yang meninggal kan? Bapaknya. Kok ibunya sih? Terus, kok sekarang kamu jadi pengantar pizza sih sekarang? Ya, aku mau ngerasain aja kesehari-hariannya pengantar pizza kayak gimana. Oh, gitu. Ya. Observasi kayak apa maksudnya? Gini, aku lagi bikin tulisan baru. Oh, penulis. Pembohong. Iya. Kok pembohong? Enggak, maksudnya penulis. Jangan dengerin dia nih. Ini mah aliran sesat. Emang lagi nulis apa? Nulis tagihan laundry. Jangan dengerin.
Aku tuh lagi nulis... nulis... nama kamu di hati aku. Kamu tuh bisa aja ya. Maaf, aku bercanda, aku bercanda. Yaudah deh, kayaknya aku harus nganterin pesanan dulu ya. Jangan dulu dong, jangan dulu. Begini, sebetulnya aku tadi ngenyegat kamu. Aku tuh kepengen minta ajarin gimana sih kalau pengantar pizza yang baik itu seperti apa, kalau menghadapi pelanggan kayak gimana. Aku kan belum ngerti, kamu kan senior. Mau kan kamu ngajarin aku? Ajarin apa? Ajarin aku untuk mencintai kamu. Kamu tuh bisa aja deh dari tadi, sumpah. Gimana? Ya, mau ya? Ya udah, tapi pizza aku gimana dong? Gampang, kan ada lemon. Mas Boy! Tuh kan, seneng kan ya? Dia mau nganter-nganterin. Dateng juga sih. Siapa, men? Gue dateng juga. Siapa, men? Itu si cantik, kan nganter pizza. Iya tuh. Oke, itu parfum. Parfum? Dari tadi kan udah dipakai semua. Satu botol udah tuangin. Aja. Ngapain di sini lo? Ya ampun, Petruk. Lo ngapain di sini? Hah? Ya, gue. Pantesan lo di sini. Lu yang nganter pizza, bukan si cantik. Cie ile, udah kere ya. Makanya jadi kangen nganter pizza. Lemon. Lu itu ya bener-bener lemon. Gua udah ketawain. Lu pikir gua pelawak. Makan lu. Ngapain lo dada-dada? Dia dada-dada, gue dadain lagi. Lo sobatnya siapa ya? Ya sobatnya lo. Iya. Sorry. Sorry. Bro, mau nanya dong. Tempat pacaran yang asik di sini di mana? Gue tahu. Nah, lu tinggal lurus aja, terus belok kiri. Nah, di situ tuh adem bener. Cakep bener. Bayar enggak? Gratis. Gua tahu lu, boy. Cakep bener. Jalan dulu ya. Sip.